Assalamualaikum, manasik kali ini adalah tentang bekal haji yang disampaikan oleh Bapak Rusli dari Demak. Silahkan disimak. Kami sudah takwa nomor kali sehat lahir dari tiga tulisan. Nomor sekawan manasik tegese duwe ilmu, ilmu sing apik dihe ibadah nomor kan nomor apa iki kok ana akeh kecelakaan kok kesawanan wis loro wis ora satu tak remon tak remon apa kok apa tak sinaoni takwa mulo sampeyan mangke tenggir Madinah, tenggir Makkatul Mukarramah, lautan manusia, sehingga tawaf, sehingga sa'i, kerumunan akan angkat jamaah, kudur jamaah, luar biasa, wong-wong itu luar biasa kata. Siapakah yang paling bermakna mungkin Allah, sopo semake sing paling mulia-mulia ini, itu tolong. Kate orang terong bulu ni orang ayu bagusé neng akuané inna akromaku inna kohi akohu paham ye paham apa dari komen terong imané jenengan akuané jenengan mongko wis timbul yang nongkrin negosi. Takwa berubah bintang pak takwa lima lalu sangat kalau jadi ini dari ngomong di posisi oh ini dari bintang pak sekarang tak ini ku tawadu anda asal pengarsane Allah. Jadi jenengan itu bertamu mengasani Allah, kalau bertamu nombore kanca-kanca manungsa beda. Nah jenengan ajengnya ini gak usulit paling-paling assalamualaikum. Ngeten nggih? Tapi jenengan tak bertamu dengan Allah, tapi nomor kata assalamualaikum ya Allah. Ya benar. Ya benar labbaik Allahumma labbaik. Beda betul ini. Beda. Niku tawadu nongarsane Gusti Allah. Jadilah kamu yang baik abdur. Terus sing nomor kali itu ngomong ora konsisten dan wis ketemu ning timbangane nganggur wong ketrampa. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor kali rentetan takwa disangu nomaka nomadina niku takwa kof niku artine ngerso nrimo ngerso yonrimo ojo merinan pemerikot bidyois pas-pasan orang nrimo nam. Kau mau di mana? Aku lagi mengantong toko emas. I, sekondor sebetul sebenarnya tidak ini. Bujo bahagia tenang, bersaksi, ujian toko emas. Aku ngomong, emasmu ya emas yang karbu itu emas emasan. Iku nanti ini orang ini kira-kira sesak anggar bapak-bapak kita tahu itu kayu tujuhmu pokoknya ini seorang satu tok-tok nol pokoknya uang senoran terimonan kuih artinya orang pernah bunga wong sing artine penerbunga wong sing menerima awe Gusti Allah ya sedikit ini kenapa jiri-jiri kumpulan dari ini ini mau mulut ini
jenengan iki mangke kula pesen mangke nak menawi badhe bidal haji niku sampeyan teng beliau ditakoni wong iku ayane lahiran wajahun malikun wajah sing sumeh yo ngilo sing dudu masih. Aku kebiasaan ini bantuk irung jantut lumpuh iya ini terus aku tekan aku menggusu wiyu kalau gambaran wiyunya bantuk aku terus langit gue isi kerana aku dengan menerima kamu segunakin dengan aku temukan itu wajibun manikun terus kamu tetapnya itu lisan non-fasikun lisan sekmasnya berapa membuat disambi, membuat disambi panganan satu jadi dia sini ya, ngomong kita ngomong ngomong ya, ngomong kita harus ngomong ya, baru saja ngomong tadi ya kok kami ini ganti ngomong ngomong yang ketiga ya, dun, sambil akan jadi diri ngomong itu kami ya, jadi mundur nak berkembang publik di tongo ujiannya jauh menuju praktek no di tongo cukup monggo kopres itu tukang apa enggak monggo apa monggo enggak tapi dia lebih mau ya oke terus monggo sing duwe iku ngelakoni kayak itu no monggo tentu monggo bismillahirrahmanirrahim Allahumma baik lana fima rojak lana wakina agarina ayo alhamdulillah alhamdulillah ini prakteknya karena bagaimana apa kamu saya sampai semua kelima matahari walaupun kau tidur di api yang suci api suci resik api yang ikhlas monggo dengan itu nanti rombongan yasin besokan rombongan dharma wanita kamu rombongan kerja kamu lho maksudnya bentuk sore umum gitu-gitu itu sampean itu api ini sing ikhlas berdua itu nanti kemakanan Madinah sore umum gitu-gitu itu tidak dibeda-bedakan hanya takwanya saja tahu saya banyak makan monggo-monggo tidak monggo berkas ini sama alhamdulillah berkah ya Allah umum pasti lo malah bersukat ini berkas sudah pakai sepatu kalau ngajak belum mau ini sepatu lo itu dengan pagi kata diri sampai nolongnya amin. Terus niki itu apa? Yang pegangku Pak Amriku Tawadu Anda pastor berpakaian yang rapi terusan ngendiko sing sopan yun matur Allah yun sing sopan jenengan matur yun kontor-kontor yun sing sopan alhamdulillah. Iku lele, iku siji tawadu, mana angin mau, pinggalu nopo, wawu wiroki, warok ingerso, lele. Hal yang dilarang di dalam ikhram, itu benar-benar sampai setitik. Di mana sih itu nanti kok, jangan mau gugul makan, mulai gugul makannya, mulai gugul. Kalau gugul rakyat gugul, itu benar-benar paham. Ya benar-benar paham. Kalau kita pakai kira-kira ada pertanyaan ini lagi, insya Allah. Terus yang nomor telu apa nih bu? Warai. Yang nomor telu itu takwan itu apa? Wirohi rasa ngomongan sehabe tuwi dari abe dahadamu sing halal tujuh kamu sing halal muasalah teman-temanmu dan lain-lain. Jangan ada takabur, ada kesombongan sedikit pun. Sebab itu sama kafe, sama tanah suci, dengan yo nyembah kata Allah yang Maha Suci. Artinya sampai yang butuh ini suci. Tapi dipahami betul ini.
takwa. Ha lalu ya yakin itu yakin. Yakin anane aku iki ditimbali Allah memakah memadina haji, aku yakin dituruni Allah. Udah yakin. Aku yakin diwelasi Allah. Udah yakin. Aja kuwi ne. Iya boleh. Iso tenang orang orang yang lain. Itu jadinya orang yang akhirnya sembjang-sembjang. Eh sekarang ya, tapi saya jangan kok takin itu apa? Tawadu. Tawadu, alasan takin. Tawadu, tofe. Kona'ah. Nerimo, wamuni. Ngerso, nomor papa, takin apa? Yakin. Yakin sedulur iki memang dikehendaki dene Gusti Allah. Wong haji ku ora kok trimo mampu kok dimampokno. Mampu kalau dimampokno itu dimampokno iki bina mazhur jenengan apa wong sing duwe akeh nek gak dakarno. Ku mampu sebenarnya ning ora dimampokno. Berkompak itu, kalau katanya itu salah sebelum gitu, sibuk dengan perkembangan harta pada kewajiban niki sing jelas rukun Islam nomor 5 di akhirat. Paham kira-kira bapak-bapak di dunia itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Lebih saran-saran, afala tazkurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau namun ini menjadi bekal-bekal sangat kawes. Kemudian itu mangke sangat itu dari wong sing tamune Allah sing Allah. Sing Allah krono Gusti Allah. Iki. Pada zaman 2006 itu memang tarif sedikit bermasalah, Pak. Jadi tarif ini bermasalah karena sampai abad, tapi tarif bermasalah. Wong itu kadang-kadang untuk buah, untuk roti, yang segar, yang telah buat telah tingkat mendara, saya nggak heboh buat dia. Itu sebenarnya mau itu menyerah. Rumiyin jadi wong sing dermawan lokasi iku nak saged awis iki latihan lomo jadi lomo iki cara nggo ya ya lomo wong pinter sing wong bodho sing nyakno kuwi luweh utama timbang wong pinter sing pakto. Ya wong wong bodho sing nyakno lomo ya kuwi luweh derajate niku yo isih apik marang wong sing ora perlu bodho tenanan lho sing ora pati alih ning nyakno lho ora oke mesti ngomong kok ngene iki. Rumiyin niku Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali garwane Sayyidah Fatimah az-Zahra. Niku di antaran sewu wong putrine Nabi, mantune Nabi, dipuji dening Allah. Kekurangan kita memiliki libur dan kekurangan kantor kadang bisa masak kadang orang mereka merama sih di masak kenapa ini serata tolong ngomong pasar ya beban terus dengan Siti Fatimah niku buruk gili. Putri ini kan Nabi, jawabannya saya bina ini kok buluh, giling, gaduh. Ini jawabannya maknanya kok orang ini maknanya Nabi, putri Nabi, ikan giling, iye menghilangkan rasa itu mau krono nopo, taat datang suami paham ya? Giling lalu sedino ini ini upahan ini telur kilo nak diri roti jadi telur belum jadi roti jadi telur rehning ngunduknya giling ini mulai duduk menggiling itu namun setengah hari krono poso yang baik poso namun untuk kalau tengah kilo itu diri roti pas sore api buko pas api buko tidak ada. Ana wong miskin, ana wong ora duwe jaluk. Kaitane iki kula ora tau mangan blas. Asal duwe pangan kula paring ana. Padahal nek kula entuk roti ya kene buka. Iki upama sampean kok aku bayar iki. Oke napa. Ah, ibu juga lemes dah. Kadang-kadang itu orang, kadang-kadang orang sengit dan asap. Terima kasih mas, wishing terlalu.
Nah terus ono sing dibagi sebagian kanggo iki lan sebagian kanggo orang berarti masing iman itu warnan terima muncul toyo jam-jam urmo kirang bisnis itu jatuh PKB. Ya Allah aku ke dunia sebaik-baik ya Allah aku ke dunia saya bilang Ali pada seril pagi harinya ya Mbak ini unggulnya kerjaan dengan angele luar biasa rokok gak mampu, rokok gak mampu ujian saka Allah menantu Rasul ya Allah ujian dan kalau mau, orang mau menunggang kurungku numpak jalan ya orang pada ngaku Nusoro bahasa ini itu yang namanya itu Laisal Bulus, Laisal Bulus Laisal Bulus gak kok? Gak punya duit. Gak punya duit. Ali Pesiki Gol aku butuh tolong atau sekedar butuh tolong atau sekedar baik bahwa terkait dengan atau singkat renung timbang kawanan Rukmasih ya langsung dijual belum payu 500 gitu. Jadi berarti berapa? Jadi 500. Yes, jadi dasi 500 dirham apa di kekros yang dijajaran orang nong sing dijajaran hilang. Dasi itu malah susah saya dinalin itu ya Allah. Jadi itu nggak mau kayak mau kemalangan hilang. Jadi itu kalau kadang-kadang mau kayak gitu. Utang malah saya utang hilang, saya utang juga nih hilang. Tapi kalau nggak ngomongnya hilang, kita terus susah apa kali? Aku sulit. Dan terus malah hasil atau pembagi darah semua, tentang itu diatur ke ilmu kapakol dan yang tidak lu yowong isi tempat jalan gas ini orang manusia nih malaikat Israfil manusia Yoran di rumah, malaikat memukul di rumah. Menurut. Ya terus, Bikon juga berhati. Terus ditutup nomor 500 dirham ini muka ke. Ya terus nanti saya bilang, Bikon saya bilang lu, Bikon Krismo, malaikat Jibril alaih salam, muji sepiro kekuatan imanmu, pas sepiro rumahmu. Udah menjadi. Nah, gue kadang-kadang keimanan harus dipraktekkan dengan ngomong ini tak tahu sama temu mamu gitu ojo krono aku, ojo krono sopo-sopo krono Allah lu mamu kita ngamung teori aku gue praktek lo kayak gini ini praktek lo apa ngomong-ngomong ini Insyaallah. Ya, ini contoh ini. Aku tuh mau kasih sama ini bujuku satu saya. Ya, jadi nanti bung, anu satu saya tuh mau beli di pasar ini kan, ya mau pergi ke mall itu dengan mall itu berdaya itu nunggu. Mono, jadi berdaya nunggu juta kayak itu berdaya rumah tangga bujuku. Jadi pemahaman operasional yang aku belum tiba aku ibat dari yang di pasal pagi udah jadi alat bujuni orang tinggal kayak ini pada taro kemarin musuh pegalam ya oh bujuni kadang-kadang mau ngasangnya sempawa bisa itu kok orang berkorong lagi berperibatnya itu ini berkorong merasa tidak dipercaya oleh suami beri masaki Kalau saya tu kan, ini kan buat praktek aja sampai musuh kan mau ke mana? Mau ke sampai tu kalau dia tak kalau dia jangan mangkat mawal mencida, mangkat kok umat ni ujian.
Wong tenggene Mekah Madinah haji utawa umroh niku termasuk jihad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mula wong sampeyan iku ape mangkat haji utawa mangkat umroh pertama diadani yo dikomati. Mangkat wong umroh kabeh 12 hari itu 11 hari mangkat diadani dikomati. Jenengan tidak haji 40 hari dikomati diadani tenggene koma perlu jenengan biar bersih suci para jenengan. Jadi kenapa ngapain lu mau kerja lu TKI lu mau kaya ron tahun patang tahun umum sampai kita ngapain ada di Jumat Bapak tidak? Ya weh saya ingin nih aku juga modelnya pondok ya ibu ya prihatin pasti kalau jauh mau ya ini kan dan berbeda kok ini di prihatin tapi di rumah di rumah kalau enggak kalau tak ngapain dan bumi jenengan dan bumi jenengan lo ngambil ngambil dan itu nanti dan jenengan beji ya aku minta kamu beji sih boleh sama nih kok ikut ini praktek jadi sampai kok sunyi ini jadi membersihkan hati ini jenengan amin Allahumma amin mudah-mudahan jenengan latihan keikhlasan ini berjenengan itu diawali teori dan praktek jenengan itu menjadikan ada mana sih teori ada mana sih praktek berkali negara dulu tengahnya matematik jara kenapa kok ada teori ada praktek padahal sama dua sekarang kan ini bukan teori jatuh ini praktek lo ini pencisi lo mau pencisi lo ke Pak Menteri atau salah sebuah negeri salah sebuah negeri salah satu negeri ini itu jauh nah gini gini bongkak-bongkak orang bongkak-bongkak enak foto di nangalu di nuti bongkak ya satu percaya maka mau kono kan sate sehidu toko Yami ini soal aku memiliki aku memiliki aku bukan orang lu aku tinggal gue nurungi yang ibadah lagi sekarang gue nanti ini ketuk untuk sampai ini saya akhirnya pakai aku nanti ini pakai dengan pulau punya itu nanti Bek Sakri, berarti Bek Sakri Bek Sakri itu kok buat lagi apa? Lu dan mampu GS Tunggal di Mekah, GS Tunggal malah datang dari Kulon itu Tunggal Taman kalau aku mikir Maron sama Dwi Belgi aku di sisi pikir aku ini dipakai no aku mau ragu Bel ini mau ratakan no aku sangat ini bismillahirrahmanirrahim moga-moga ini moga-moga pasal itu waras gila aku lalu sampai ke rumah buatan dulu alhamdulillah. Iya. Iya. Aja lomo kenamon. Bisa jajan pelantar ini, bisa jajan pelantar ini, bisa jajan pelantar ini nak beli nak beli ini nak beli dono kalau dia nak pas masan tu kurang sah tau. Kalau makai nak kebudayaan, ngerti bukan ada? Kadang-kadang tak masuk tugas, masih tugas pisang, masih tugas kompor atau itu nak isol itu langsung di tengah kamar itu di toko tengah-tengah berat ayo baik-baik ayo baik-baik kok cukup gendong kamu susu diri di kolongan di tangan di umpel-umpel ya kok umpak-umpel bilang kok itu Mekah kok mau umpak-umpel iya iya Allah saudara Muhammad bapak-bapak ibu guru kalau ini namun apa yang kita hadapi nanti kita tidak tahu penting-penting jaduh diperlaki dini kusi ya jaduh diperlaki dini kusi ternyata kalau rekoro pas kaji 2018 iya pas kaji 2018 itu ternyata kalau itu kaji penerogok itu lari kaki terus bilang barang kaki kalau di kogong kalau langsung
sudah bersolat di toke gerbul pilih lucu langsung di sekat lagi gerbul sekat lagi keluarnya dan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah pokoknya jadi mau memiliki contohan itu bagaimana kalau aku ini lebih berdesak terus mana ya Allah kenapa anda dengan itu sampai pernah ke keluar keluar Allah ternyata keluar alhamdulillah. Terus bangsa kaya ngono ojo ngerapa ojo nyepelek kancamu ape melek orang tua kancamu si seko desa dia kaya ngomur rosok kalau bisa bisa dulu hari ini menang yang kalah jangan kita berdua hanya kami mau tidak sampai Allah nanti saya ngeklas besapan bumbunya tertib api berdua masjid disana dikau dikulang karya usaha yang sudah dikau bersokoy konten itu saya tertib ngapai api saya ngeklas dan itu dan sesuasnat dengan dukungan Allah Allah tersapai sakit dan rata ya Allah Allah dengan bah maksud bah haji maksud dikau umroh kayak belum haji itu dengarkan itu anak kena juga ada kamu dulu dengarkan ke tek ngasih kau bisa tek tanpa kau senggol itu bisa bisa bahwa bisa itu semua kurang betah buat gambar itu tempatnya juga kesel itu alhamdulillah sampai rodo tenggelam pintu rekan jenab itu aku ngomong-ngomong ini itu pesakit dan itu tentang orang-orang nek jaduk karo Gusti Allah. Aku kudu sopan karo jangan aja ngono. Mula tak terakhir oleh kula matur. Sampeyan itu usaha kuwi ibadah. Iki catete usaha kuwi ibadah. Dene ketentuan kuwi zakat. Sampeyan itu dari jenengan perasaan makhluk lah jadi kalau saya ngani, kalau saya gagah, kalau saya bercernak, kalau saya berkantor, kata gak? Itu namanya Good Gabi, gara Good? Good Gabi jadi sampai Good Gabi itu yang sama ibadah yang diri sukih untuk orang kuni jatah orang itu untuk jatah, jatah no. Paham sudah? Kan dari gabi-gabi sama. Terus hanya saja kalau pesertanya jenengan perbaiki kalau kalau jenengan pakai kabandu kofeniku rimo terus pamuniku ngerso jangan sampai melanggar larangan-larangan kita terus yang nomor 4 yakin bahwa jenengan tidak sowan makam Madinah itu di pernah ke jeneng Gusti Allah. Pesan yang terakhir dari ini Pak Menteri Pak kalau ketika di tahun 2018 kalau akan kasih ini kalau itu adalah logika itu kalau itu kalau orang kuat warna kecil hampir 50 sekian derajat itu kalau pelaku 5 itu awet mata minah itu konsolnya kalau itu maka itu berdua-dua aku ngerti aku itu panas ngaku menenggai kok aku panas ini dukun tadi aku mulai ngurumok nangis sekarang terus gawang ini ya Allah anak ini jenengan tinggal di beriki mesti jenengan kuat no ya Allah anak ini aku aduh kuat beriki itu kerasanin jenengan mesti jenengan kuat no ya Allah kuat no ya Allah ngurung sebuah kan mampu muncul membolehkan banyu si doplatur no pikir dalam itu kan tidak boleh bukan banyu yang jaga bukan dan apa itu jalan ada petugas langsung ini kurang pakai teknologi langsung dubi sini kelak terus bersama bulat ya kok dubi sini maksudnya itu orang kok rasopan dia aman itu masih gitu dia kan bersama aku ya siso ya kapelah itu orang apa petugas ini apa bersama ini lewat petugas orang-orang barang kaya tapi tidak pangno dari Allah orang-orang barang sempit namun memang dihibir dari Allah mulut percayalah
ikhlaslah dari penjelikan. Awit mulai sekarang, ojo sugeng kepada siapa saja. Jangan sugeng kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, perjalananmu ini nanti akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun, merasa agak-agak, pun bisa. Baik, semuanya mawon. Ini kalau dinamai yang akan menjelaskan Allah sekiranya. Dengan dinas beliau pulau daerah-daerah saya disibuk dengan rendah hati menjadi nasakan saya kira saya dulu dibuka kubur penyintas Ini jangan kasih, ya Allah.
Nanti itu nanti sikil, nama aku moser. Kalau misalnya aku ada di dekat kong, manggori ke tanah becek. Ewa semono cantik ya kalau ngono. Ewa semono masih syukur kepada Allah. Ya Allah, ijeng nikmatku loh. Tiba dari menungso sing ora iman datang Allah. Tiba dari menungso sing ora takwa datang Allah. Dimakin nabi bisa jelas masuk neraka. Nah kalau mau ngomong, mati ya mati ya Allah. Mungkin tiba di poyo icacing. Ayo ya. Tiba di poyo icacing. Beribadalah dan sungguh-sungguh. Ada penyesalan-penyesalan yang tertera dalam Al-Quran. Aku rapuh di sampe. Lamun aku rapuh kayak buku. Tak tetap amal. Aku rapuh untuk anak male. Aku rapuh dihitung. AKL. Ini penyesal. Dan coba lagu ini penyesalan. Namun wajar itu tak menyesal. Mau bantang yang murah. Penyesal. Riko ngomongkui. Genah apa yang dijegurkan rokok. Penyesal. Lamun aku melihat orang tidak ada masuk jadi lebu ay, tetap kami ulah orang nampak saya aku melihat jadi lebu ay, jadi merusak pokoknya ini siapa penyesalan. Mumpung kita masih ada kesempatan, masih kita mumpung kita belum garis finish tersalib kita masih ada kesempatan. Betul, menyesal di akhir kemudian. Ayolah kita benar-benar dan jiwa ibadah sing tenanan. Ayo bareng ibadah sing lillahi taala. Oh, kalau ikhlas iki pomong tak isi ya demi ini. Apa dadi hidup ini kok tur. Ikhlas ya iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Thank you.
matur nuwun makaten kirakan matur nuwun saestu niku dudu sampun jaga insyaallah den ustaz jaga den Allah taala amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.